Batang berita. Upis Menteri Dagang Seni Engkomen Asal Malaysia MOTAC mengungkap kagih belanja engkau insentif RM61 juta ringgit ngagih sidak kengemeran pengawat dagang temuai bak selampur menua nyengkaum di Sarawak tiba penanggul ketegal pandemik COVID-19. Menteri Bak Upis Menteri itu, Datuk Seri Nancy Shukri Madah, bantunya diberi dengan program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa 2021, pemerkasa tambahan 2021, pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih 2021, engkau geran khas prihatin 2021. Tukar ia sebagai hari pengeransian perintah dekat mulai ke pemanah ekonomi dagang temuai serta nyop sida tinggemeran ke pengawat dagang temuai betapi engkau pandemik COVID-19. Ia berjakup menyenyak bau media sepengudah pengerami nyok ke bantu wang ngagai orang berjalai ke dagang temuai di Kuching malam kemari. Kaban Parlimen Batang Sadong yang megak madah 10 ikut malian temuai, 10 agensi dagang temuai, 4 ikut sidak kengadu ke program Malaysia Rumah Kedua Ku MM2H. Engkau 4 program nyemiliak ti ngeregister engkau MOTAC menerima bantu antara RM500 ngagai RM3,000. Ke ia bantunya diberi engkau cara berenggat kenyau ari pengelekai COVID-19 ditemunya di bak menua tu. Kelimparinya, MOTAC mega andal pemutus oleh berjalai ngagai negeri bukai endak berpermit agi berlabuh 11 Oktober tahun bendar mulai ke pemanah tikas dagang temuai seni engkomen asal lalu negut ke penatai pemisik menua.